Ini tentang perjalanan gue menemukan cinta dan menetapkan pada satu pilihan yang tepat. Inilah petualangan Gading Marten dalam mencari tambatan hatinya kembali. Saya ketemu Lota memang baru sekali ini menghabiskan waktu. Penasaran seperti apa aksi selebriti ganteng ini? Saya hanya berusaha untuk memperlakukan wanita dengan baik gitu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi cerita yang baik buat saya dan Lota gitu. Mencari Cinta hadir setiap Sabtu jam 3 sore di Trans TV. Judul hari ini judulnya adalah Maco
aku yuk. Judul hari ini judulnya adalah Maco Gakuk Yuk. Wendy, judul hari ini adalah Maco Gakuk Yuk. Ayo. Contoh nih gue nih, kalau gue gini. Maco Gakuk Yuk. Versi gue. Iya. Yeah. Maco enggak kuku. Gue sebenarnya bisa tapi jangan. Lu main gerak-gerakin aja lo, Wen, lo. Lu sosoan lo. Bukan sosoan. Gue kasih tahu ya, lu mau lihat gue asli ya kayak gini. Gue ajarin lu gue acting. Oke. Kalau lu kayak gini, ya. Lu satu episode lu begini terus. Kata? Ya. Awal. Lu cowok bukan? Hah? Lu cowok bukan? Kalau di KTP mah iya, yuk. Kalau di KTP mah. Hei. Lu maco gak? Enggak. Hei, sekarang cepet-cepet sekarang baca judul menurut versi lu. Ayo cepet. Maco Gakuku. Gitu, baru cowok lo. Tapi lu benar maco gak? Enggak. Enggak, gue tanya yang jujur, lu maco apa enggak? Enggak. Lu nembak gue berkali-kali berarti lu maco. Apaan? Lu maco gak? Gue nembak apaan? Lu nembak gue berkali-kali. Gue nembak, bukannya lu yang terakhir nembak gue. Okay. Lagunya Judika, gimana lagunya Judika? Gak pernah, gak pernah. Judi! Cendol! Tawun! Di, merah mukanya. Lu ngapain sih, Oma? Lu mau bilin, Oma? Apaan sih, Oma? Apa? Lu ngapain sih bilin? Oma, kalau main handphone kenapa tangan yang kelingking begini sih? Enggak, gue baca dari salah satu orang, ya kan? Ini gue ada yang ngomong ke Bensu, emang gak berasa ya? Kalau Kayu sama Kak Igun sebenarnya mereka ada sesuatu tapi mereka bohong di depan kalian gitu. Apa? Aduh ya Allah, gue ngomong apa-apaan. Enggak, kenapa sih? Enggak, maksud gue gini. Lu kenapa sih? Maksud gue, kan kita kan teman sehari-hari. Kenapa sih lu mesti nutup? Enggak, karena mulut lo kayak ibu-ibu. Gue cerita apa? Nanti gue keluar cerita apa? Ntar Om Epo channel udah begini. Oh iya benar. Gimana gue mau cerita? Udah, kita panggil bintang tamu, ya. Kita panggil. Gue pengen ngetes kemacuan lu bener maco apa enggak? Coba lu mau tes gue yuk. Udah gue kasih obat kuat yuk, aman. Obat kuat itu adalah wejangan-wejangan yang membuat dia menjadi kuat. Mohon maaf, tapi obat lu emang pahit rasanya. Aku panggil bintang tamu yang pertama. Ini dia, Denny Darko. Kalau menurut Bu Ayu tuh maco kayak gimana sih? Oh, kalau maco mah berani sama apapun juga dihadapi. Maco, mantan cowok. Maco mah mau apaan, mau pisau, mau gergaji, mau apa juga dihadapi. Lo denger gak kata Ego maco apa? Mantan cowok. Apa? Mantan cowok. Sini. Nah sekarang enggak. Mari sini, jadi jangan, maco jangan, itu. Jangan. Ikut sini perut, dong. Sakit perut. Iya. Jadi maco itu ada yang bilang kalau enggak tentang... Hei, lu sini. Enggak, gue nemenin penonton suka ribut sendiri. Terus? Maco itu enggak tentang aksesoris, tentang penampilan, tetapi ini enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apa. Nah, karena yang ada apa-apanya enggak di sini. Saya minta pisau saya mana? Pisau apaan? Lu enggak ada main pisau di sini? Jangan dong. Nah, ini dia. Tajam amat, Den. Maco itu berani menghadapi apa? Semua tantangan, apa aja berani. Kalau begini ya berdarah dong, mau maco juga lah. Ya tinggal ke rumah sakit, berdarah lu susah banget lu.
Bener ya Den ini ya? Bener. Coba. Tuh. Coba. Bener, makan nih. Iya. Yeah. Ini pasan di sini. Nah. Gua kok dikasih buah, ayo mau ada uletnya juga gua makan. Majuin yuk. Ya. Kita macowen, karena kita bisa makan apel. Yoi. Maksud lu omang enggak? Omang enggak makan apel? Ya terserah dia ngomong apa, yang penting anak gue mau udah dua, dia emang enggak ada. Bentar, ini ya. Akan dimasukkan di sini. Saya minta bantuan asisten, tapi penutup matanya mana? Asisten! Nah, asisten. Bukan sopan ya. Ini tolong dimasukkan. Nah, enggak bukan yang main saya kok. Enggak, jangan bercanda. Enggak, ini diacak aja. Nanti aku akan pukul iya, satu-satu. Iya, yang lu pukul gak ada apa-apanya pas yang pukul itu. Gak. Ya, taruh di sini. Kau akan tutup mata. Bu Ayu deh, bisa diacak ini. Wen, lo aja yang main, Wen. Di? Diacak aja urutannya. Lu kan maco banget, Wen. Sama yang tadi pisau juga? Ya, gua gak perlu ya, pembuktian, lu yang perlu pembuktian. Apalagi gua. Banyak. Ini dipraktekin dulu, jadi gak akan memuji orang kalau dirinya sendiri gak praktekin. Sudah? Udah. Kalau udah. Dan udah deh. Tangannya di nomor 1 di mana? Ini 1. 1 2 3 4 5 6. Oke. Lagi 1 2 3 4 5 6. Coba lagi. 1 2 Oke. Lagi. 1 2 3. Gue yang kaget. Bentar dulu. Berarti sisa berapa? 2. Tangannya coba arahkan. Ya udah lah. Yang mana, yang mana? Bener, jangan udah. Ikut yuk. Satu lagi gimana? Satu lagi gimana? Gitu-gitu bahaya lo yuk lo. Yuk bahaya lo yuk. Sebentar. Bahaya yuk. Yuk kita hitung ya. Dan. Sampai 10. Jangan udah tapan. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Seru gak kena. Nah. Sini yuk. Sombong. Nantangin. Ego. Kalau aku gak dengar. Gini. Yuk. Enak perut. Sekarang gini. Ego, tangannya taruh sini. Wendy, tangannya taruh sini. Iya, maco gak lu bertiga, ayo. Saya minta penutup mata. Gak usah pakai ini deh, penutup mata yang kain. Cowok-cowok. Heh, maksud lu apa ya? Penutup mata. Nah, jadi gini. Kamera nanti boleh lihat lebih dekat. Bukan saya yang akan ditutup mata, tapi kalian. Aku nggak tutup mata kok. Jadi Ruben, nanti Igun, waktu melakukan seperti ini. Jangan dong. Katanya tes palsu. Gak ada, Jess. Kata Jessica yang penting Igun. Igun apaan lu? Wah, gila. Kata Jessica yang penting Igun. Yang penting. Gak. Lihat. Sini bisa lihat tuh. Tenang, pelan-pelan. Aku gak akan ditutup mata kok. Pakai ini aja, pakai pulpen. Ya bukan laki namanya. Lu mesti maco dong, pakai ini. Emang gak paham ya? Iya. Mau kata maco juga kebeset berdarah yuk. Ya iyalah, emang lu belajar. Biar lu pilih, biar berdarah. Bayu pegang dulu ini. Awas ke bawah, jangan diunus. Jangan okay. Bercanda yuk. Sekarang ini, tangannya di sini. Yuk, jangan begitu, kena yang belakang ntar. Gak ada orang. Tangannya di sini. Hah? Wendy. Tangan sini, penutup matanya. Mau yang tangan ini aja yang ada berliannya. Nah. Bu Ayu, tolong ditutup matanya. Aku yang ada cincin ini. Aku yang ada. Ayo. Nyoba. Yuk, slep. Sabar dulu, yuk. Sabar, yuk. Takut banget lo, banyak tato takut lo. Kayak berani aja lo. Sini tangan lo. Ini pegang pisaunya. Jangan main pakai beginian, kenapa sih? Harus berani. Gak nyampe. Bentar. Gak nyampe ya? Iya. Dah, oke. Dah, yuk. Di, itu kelihatan. Itu jangin, lu gak bohong.
Tuh gak boleh ngintip. Yuk namanya yuk. Permainan yuk. Gak boleh ngintip dong. Oke, udah, arah sini dah. Udah, dah. Ah, gelap. Sama gelap. Siap, Wendy dulu sekarang. Tamanya taruh. Taruh dulu tamanya. Tamanya taruh. Taruh. Musik bisa diam gak? Gak usah pakai begitu-begituan. Tangannya taruh dulu. Lu gak usah nangis. Ini maco katanya, yuk. Agak terbuka, oke. Siap. Perhatikan baik-baik. Perhatikan pelan-pelan, awas jangan bergerak. Jangan bergerak. Sumpah. Karena gue laki banget, gue kasih 10 jari. Bagus! Tutup mata. Nih, pisau nih. Lihat. Gak, pegang dulu. Awas. Jangan. Nih, Den. Oke. Nih, Den, pisaunya, Den. Yap. Gak, lo niatnya apa sih sama gue? Apaan sih? Ya Allah. Kakak Ruben gak usah ya berarti? Iya gak usah. Oke. Okay. Ini enak aja lu. Ini gak boleh buat bapak 3 anak, gak boleh. Ini cek, mana marunya lu. Ayo Den. Siap. Lu ganti pisau. Den. Jangan bergerak. Den. Gua kencing di celana! Udah! Lemaknya! Gak bisa lepas! Terakhir, Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting. Kata siapa cewek nggak boleh luar, nggak boleh main pisau. Ini, nggak boleh. Yuk, lo buktiin. Kalau lo maco, ayo. Dia gue mau perempuan. Borgol. Lu aja. Lu kan cowok. Ini kan gua jadi nih borgol, gua mau. Ayo coba merem aja yuk. Udah yuk, enggak apa-apa yuk. Entar ada Mas yang jagain. Ayo, jangan jahil ya. Udah. Jangan biarin. Lu jangan jahil, Mas. Sumpah gua enggak pernah jahil sama lu. Sepatunya mana? Entar dingin kakinya. Ayo. Kalau cewek jangan enggak berani. Enggak berani dia enggak boleh kalau dia berani gua. Cewek jangan. Oh, berarti gua enggak bisa. Emang benar tadi itu buat tes kemacoan? Ya memang iya. Karena kan maco itu tadi bukan tentang aksesoris, tentang penampilan, tapi berani menghadapi. Berani ngadepin apapun. Iya. Den, ini tadi ngapain lu buang? Tadi buat ngukur ya? Iya, buat ngukur. Pakai ituan tadi. Buat ngukur. Tapi tepuk tangan dulu untuk Jenny Darko. Cobain penonton dong, atu aja. Lu, kalau giliran orang menderita, lu pada seneng. Lu sekali-kali. Ada Juwita sama Shakira, mau Shakira? Shakira. Shakira. Oh my God. Hey, lihat.
Wendy kayak gini mulai berpaling. Kalau Wendy itu kuncinya satu, nggak bisa ngeliat yang unik. Gua tahu, tipe lo tuh gua tahu. Mbak, itu pakai bulu apaan sih? Gua ini bingung dah. Mbak mau ikutan tes? Oh enggak? Oh kalau enggak? Iya tadi yang pakai pisau gitu? Mau ya? Karena dia memang udah bosan sama hidupnya. Mbak, dulu ya kita balik lagi ya. Ya, makasih ya. Yuk. Dia soalnya tadi bilang, pada saat sebelum mulai, lu kan gue suruh maju dong, katanya gue udah pasien. Alasan gue itu. Itu stylistnya, mau tau gak siapa stylistnya? Siapa berdiri? Stylist, shoot. Nih, stylist Karen Delano. Pokoknya gini, gue udah tandain ya, nanti di ulang tahun Brownies yang kedua, ada yang namanya penonton terfavorit versi kita ya. Oke. Apa sih ulang tahun Brownies dari kemarin mau ulang tahun Brownies gak ada rekor ya? Wah ada pesta ya ulang tahun Brownies ya. Tolong sendiri lu. Semalam gua ketemu mak gue, gua bilang, "Ma, gua mau ganti akte lahir, gua mau lahir tanggal 24. Mak gua ngamuk, "Gila kali lo," kata gitu. Ulang tahun meriah, harus meriah. Lebih meriah lagi aja, sederhana. Ya, meriah karena apa? Ya sederhana boleh, isinya yang bagus. Karena apa? Konsepnya adalah wedding Igun dan Ayu. Tuh, kata Ayu lu yang gak berani. Ngebet ya. Oma nanti gue nyanyi lagu Judika ya. Apa? Judika. Oh lemes lo, lemes. Iya. Udah jangan berantem. Yuk kita panggil lagi. Untuk ini dia. Kalau ini memang ini luar biasa banget. Wah ini keren banget. Ini keren banget. Langsung saja kita panggil. Ini dia bintang tamu kita. Timo Lamesa. Duduk dulu, Tibo Monabesa. Sebelum kita ngobrol sama mereka, aku akan ajak manis yang ada di rumah untuk lihat tayangan berikut ini tentang ini mereka. Duduk, manis, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Tibo Monabesa, seorang petinju yang sudah mengharumkan nama Indonesia. Yang berhasil merebut gelar juara dunia kelas light flyweight versi International Boxing Organization HBO. Sebelum menjadi juara dunia, ia pernah bekerja sebagai kuli bangunan dan supir angkot. Wah, salut banget ya sama semangatnya Tibo. Tibo berasal dari NTT, memulai karir di umur 22 tahun. Pertama kali bergabung dan berlatih tinju di Pertina Tangerang. Sejak saat itu, Tibo terus bersemangat dan menunjukkan kualitas terbaiknya sebagai petinju berbakat. Wah, menginspirasi sekali ya manis, perjuangan Tibo meraih cita-citanya sebagai petinju dunia. Nah, kisah selengkapnya akan kita kupas tuntas hanya di Brownies, obrolan manis. Luar biasa, ini mengharumkan nama Indonesia. Tibo. Pengen jadi petinju deh, Oma. Aduh, semua. Aduh, capek dengernya. Capek. Oke, Tibo Monabesa. Ini Tibo Monabesa. Iya, benar. Oke, kalau ini siapa? WhatsApp, ini pelatih saya. Pelatihnya. WhatsApp, yang gua geli ya, ibu-ibu ngomong gini, WhatsApp ada atas dulu dong. Tapi yang diajakin tos nggak mau, ngerti ya? Nggak, maaf, fokusnya ke sini, makanya nggak. Iya. Ya udah, memang awal-awal kamu nggak fokus sama aku. Oke,
Untuk Tibo, Muna Besak, ini kenalin satu-satu dong di sebelah-sebelahnya. Saya Armin, saya pelatih dari Tibo dan saya promotornya. Promotornya, Armin. Manager. Mas, manager. Ya, manager, promotor, pelatih. Oke, Armin. Berikutnya? Ini John Fox Ruba. John Fox. Ya, John Ruba. John Ruba. Yes. Panggilannya dari kedua dong. John. Panggilannya John. John. John atau Beb boleh lah ya. Kalau ini yang dibawa John ini? Jadi begini. Ya. Tibo juara dunia IBO. Ya. John Ruba juara IBO Oceania dan WBC Asia Continental. Satu ini Devri Palulu. Devri Palulu. Ya, dia juara IBO International dan WBC Asia. Wow. Dan ini juara satu lip sync Jabodetabek. Ya, saya dulu menang. Kalau menang, ada hubungannya sama itu. Saya dulu menang lagunya New York New York. Oke. Iya iya. Tibo, justru yang aku dengar nih, Tibo menjadi seperti sekarang ini ada namanya proses, ya. Gimana proses yang Tibo lewati ini adalah Tibo pernah menjadi supir angkot. Benar. Betul. Iya. Di mana? Di NTT. Di Tangerang. Tangerang. Iya. Di Tangerang. Iya. Oh, dulu jadi hijrah dari NTT ke Jakarta awal-awal menjadi supir angkot dulu. Setelah tamat SMA 2010. Dari kecil saya sudah ikut dengan bapak juga untuk apa buruh bangunan. Kuli bangunan. Ya, sehingga setelah tamat SMA 2010, 2011 saya ke sini ikut dengan paman dan saya mengawali dari sopir angkot dulu. Oh. Okay. Tapi dari dulu supir, suka itu lagi nyupir angkot sambil nonjok-nonjok apa gimana? Enggak. Aku pengen lihat deh waktu dulu. Nih, sebelum bawa ini dulu, sebelum bawa ini, aku pengen ngeliat pada saat kamu dulu waktu jadi supir angkot. Driver angkot, supir angkot gimana sih coba lihat. Mana bis kita, Wen? Pura-pura. Wow. Oke. Tibo di depan. Iya, iya. Tibo depan masuk, ya. Waduh. Ya. Mohon maaf, ya. Masuk angkot kayak masuk jamban ya? Iya. Oke, okay, kita pengen lihat Tibo lagi supir, nyupir angkot terus sambil narik-narik penumpang. Oh iya. Oh kita penumpangnya, kita penumpangnya. Dulu gimana dulu? Ayo. Di sini penumpangnya, di sini. Oh iya. Biasanya dari belakang. Oh dari belakang? Nah, kita kan biasanya ngetem. Oh iya, iya. Daripada ketonjok, Om Mam, nih dulu. Oke. Kalau posisinya ngetem kan kita... Pak, ayo ayo Mas. Ayo Pak. Ayo Pak. Pak. Mangkat ayo. Yeah. Ayo langsung masuk. Ayo. Masuk. Ayo. Ayo. Ah, yang ini terlalu besar. Soknya rusak. Ini luar saja. Nah. Ini enggak boleh. Jangan diajak, Pak. Ya. Jangan diajak, Pak. Terlalu besar. Lo lihat tangan gue nih pegang. Ah, nah. Hah? Kenapa? Mau coba ini kena pipi lo enggak? Ini. Nanti saya balas. Ajar. Ajar lagi lo. Cobain dong. Cobain. Tangin lo. Tibo itu pemenang tunggal putra bukan? Dia enggak bisa ngelawan tunggal putri, ngerti enggak? Jadi enggak boleh, ya kan? Enggak boleh. Jadi pokoknya pada saat itu ya udah. Siapa yang pemain voli? Apa? Yang dulu pernah ke Brownie siapa? Mang Anang. Eka Mang Anang. Itu cewek lu. Iya. Oke, Tibo. Berarti waktu kamu jadi supir angkot itu di daerah Tangerang. Iya. Berapa lama tuh dulu Tibo? Berapa lama Tibo? Satu tahun lebih. Nah, ujuk-ujuk tiba-tiba lu bisa jadi petinju tuh gimana? Siapa yang ngajak? Ya, emang dari dulu cita-cita? Karena petinju itu cita-cita dari kecil. Aha. Sehingga saya berpikir bahwa suatu saat saya harus ke Jakarta untuk bisa apa namanya jadi menyalurkan bakat saya. Mewujudkan impian. Ya, seperti itu. Dan akhirnya nggak maksudnya pada saat itu kok kamu jadi masuk klub tinju itu gimana ceritanya? Ada yang ngasih tahu? Ada pelatihan? Bisa latihan? Nah, kebetulan ada beberapa teman dari kampung yang mereka sudah terlebih dahulu jadi atlet di sini, sehingga setelah saya apa namanya di sini saya diajak mereka ayo gabung dengan kita di sini. Oh jadi itu sehingga, teman.
tidak lama kemudian saya bertemu dengan pelatih manajer saya yang sekarang ini. Terus diajak untuk ikut dengan beliau, katanya ikut saya, nanti saya akan carikan kamu juara dunia. Berhenti narik, sampai akhirnya jadi ya. Kamu berhenti narik dan ikut sama pelatihnya. Iya. Oke, mungkin kalau bisa menjadi juara dunia, mungkin Tibo bisa ya. Tapi bagaimana kalau Tibo bisa melawan sama juara Brownies ya? Kita akan lihat bagaimana Tibo akan langsung versus bareng Ivan Gunawan, real ya. Kita akan lihat. Pokoknya di sini. Kalau benar-benar Tibo membuktikan, benar Tibo menang, berarti Tibo benar juara dunia. Tapi saya minta maaf, saya ngomong dari awal ya. Nanti kita kalau mau nonjok, nonjok aja ya. Ya. Jangan lo tahan-tahan, jangan lo. Benar berarti. Maksud gue. Ya. Tibo, tenang aja. Nama kau siapa? Tibo. Tibo. Depannya T. Nah dia depannya ke. Tenang, aman. Tibo. Tinju kelas dunia, ya. Sekali lagi Tibo ini adalah untuk juara tinju kelas dunia. Tapi apakah Tibo mampu melawan bola dunia? Sesaat lagi, tetap di juara.